selamat sejahtera. Saya Mama Adamaris dari kelas 4 Karisma. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita bertajuk Raja Bersiung. Dengar ya kawan-kawan. Negeri Kedah diperintah oleh Raja Bersiung. Bang Indah mempunyai rupa yang garang dan gigi yang bersiung. Bang Indah sangat ditakuti rakyatnya. Setiap kemahuan Raja Bersiung mesti dipenuhi. Jika tidak, ada orang yang menerima hukuman berat. Tiada sesiapa pun yang berani membatah kemahuan Raja Bersiung. Cepat masakkan beta makanan, titah Raja Bersiung yang lapar kepada tukang masak. Tukang masak menurut perintah Raja Bersiung. Tukang masak pun memasak sayur dengan cepat. Tiba-tiba dia terhiris jarinya. Darah tukang masak menitis ke dalam sayur bayam. Dia teruskan juga memasak sayur bayam. Beta tidak pernah makan sayur bayam seenak ini, titah Raja Bersiung. Raja Bersiung memanggil tukang masak menghadap. Bang Indah bertanya, tukang masak mengapa sayur itu sedap? Tiada apa-apa rencah baru yang digunakan, jawab tukang masak itu. Kamu jangan tipu beta, tengkingkan Raja Bersiung. Tukang masak sangat takut. Dia menceritakan kejadian yang berlaku kepada Raja Bersiung. Sayur bayam tuanku bercampur darah patik, kata tukang masak. Bagus, bagus. Ambil darah rakyat setiap hari, titah Raja Bersiung. Sejak hari itu, Raja Bersiung sanggup membunuh rakyatnya. Hal ini semata-mata untuk memenuhi seleranya. Pada setiap hari, Raja Bersiung makan masakan yang dicampur darah. Akhirnya, siung Raja Bersiung bertambah panjang. Bang Ida semakin zalim. Raja Bersiung tidak mempedulikan pemerintah negaranya. Baginda teringat akan darah manusia. Beta ingin lebih banyak darah manusia, titah Raja Bersiung kepada pengawal-pengawal baginda. Rakyat berasa takut akan ditangkap dan dibunuh. Pengawal-pengawal Raja Bersiung sangat kejam. Rakyat melarikan diri ke dalam hutan. Raja Bersiung tidak mempedulikan pemerintahan negaranya. Baginda teringat akan darah manusia. Beta ingin lebih banyak darah manusia, titah Raja Bersiung kepada pengawal-pengawal baginda. Rakyat berasa takut akan ditangkap dan dibunuh. Pengawal-pengawal Raja Bersiung sangat kejam. Rakyat melarikan diri ke dalam hutan. Pada suatu hari, pembesar-pembesar istana bersidang. Mari kita tangkap Raja Bersiung, kata salah seseorang pembesar. Pembesar-pembesar tidak mahu rakyat hidup dalam ketakutan lagi. Pembesar-pembesar mengajak rakyat menyerang istana. Rakyatku sudah memberontak. Lebih baik aku lari sebelum dibunuh, kata Raja Bersiung. Raja Bersiung tidak berani pulang ke istana. Sejak itu, negeri Kedah aman dan damai. Rakyat hidup dengan gembira. Sekian, terima kasih.